Hai Army, selamat datang di Ina Army TV. Video kali ini gue bakal share informasi terbaru dari BTS, yaitu tentang BTS yang dikonfirmasi akan tampil di 2021 Grammy Awards dan siap mengukir sejarah. Pada 7 Maret waktu setempat, Recording Academy mengumumkan line-up lengkap penampil untuk Grammy Awards tahun ini, dan BTS adalah salah satu artis dalam daftar tersebut. Grup asuhan Big Hit Entertainment ini akan bergabung dengan Taylor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa, Bad Bunny, Harry Styles, Cardi B, Post Malone, John Mayer, Doja Cat, dan banyak lagi. BTS sebelumnya tampil di Grammy Award 2020 tahun lalu sebagai bagian dari kolaborasi dengan Lil Nas X, menjadikan upacara tahun ini pertama kalinya mereka naik panggung sendirian untuk membawakan salah satu lagu mereka sendiri di Grammy Award. BTS juga dinominasikan untuk Grammy Award pertama mereka tahun ini, dengan lagu sukses besar mereka yaitu Dynamite mendapatkan nominasi dalam kategori Best Pop Duo atau Group Performance. Meskipun album 2018 mereka, Love Yourself Dear, sebelumnya mendapatkan nominasi pada tahun 2019, album tersebut dinominasikan dalam kategori paket rekaman terbaik yang diberikan kepada pengarah seni album dan bukan artisnya. Penghargaan Grammy 2021 ini akan disiarkan langsung pada 14 Maret pukul 8 waktu setempat.